Yeay, selamat! Cut Meriska baru saja melahirkan anak pertama berjenis kelamin laki-laki. Yuk, intip Roger dan Warta jadi ayah saat gendong dan elus-elus bayinya yang baru lahir. Kabar bahagia baru saja datang dari pasangan Cut Meriska dan Roger Danuarta yang baru saja dikaruniai anak pertama. Tepat pada hari Jumat 17 Juli 2020, Roger Danuarta mengabarkan bahwa sang istri baru saja melahirkan. Putra pertama pasangan fenomenal itu berjenis kelamin laki-laki. Hal tersebut terlihat dari unggahan Instastory Roger pada hari ini Jumat 17 Juli 2020. Namun tak berhenti sampai di situ nih Sobat Grid. Cut Meriska juga turut membagikan video suaminya yang tengah menggendong si jabang bayi. Dalam unggahan lainnya, Roger pun bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah lahir dengan selamat putranya tersebut. Ya, putranya tersebut diberi nama Shaquille, Kylie, dan Warta. Shaquille lahir di Rumah Sakit Bunda Jakarta pukul 8.20 waktu Indonesia Barat. Ia pun mengucapkan terima kasih atas support dan doa dari teman-teman semuanya. Nah, tak hanya Cut yang memperlihatkan momen manis antara Roger dan Warta dengan buah hatinya yang baru lahir tersebut. Melalui Instagram story-nya, Cut Meriska mengunggah video saat sang suami menggendong Shaquille, Kylie, dan Warta. Tak hanya menggendong di Sobat Grid, Roger dengan lembut mengelus-elus tubuh anak laki-lakinya tersebut. Usut punya usut, Roger dan putranya itu tengah melakukan skin-to-skin kontak. Aktivitas itu disebut dapat meningkatkan ikatan emosional sang bayi dengan orang tuanya. Sementara itu, dalam keterangan foto, Cut Meriska kembali menuliskan ucapan syukur atas kehadiran sang buah hati dalam hidupnya. Wah, selamat ya untuk Cut Meriska dan Roger dan Warta karena telah menjadi orang tua. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.